lain menjadi tempat yang memiliki sejarah yang kaya. Gunung Laojun juga merupakan salah satu gunung tertinggi di wilayah Sichuan. Gunung ini memiliki beberapa puncak, di antaranya adalah Puncak Laojun yang berada pada ketinggian 6,089 meter di atas permukaan laut. Gunung ini merupakan bagian dari Taman Nasional Jiuxiaigou, yang merupakan salah satu taman nasional terkenal di Cina. Gunung Laojun menawarkan pemandangan yang indah bagi para pendaki dan wisatawan yang datang untuk mengunjunginya. Dari puncaknya, pengunjung dapat melihat keindahan alam yang terdiri dari hutan hujan, rawa-rawa, danau-danau, dan sungai-sungai yang mengalir di sekitarnya. Selain itu, di sekitar gunung ini juga terdapat beberapa tempat wisata lainnya, seperti Taman Nasional Jiuxiaigou dan Danau Ningnan. Untuk mendaki Gunung Laojun, para pendaki harus mempersiapkan diri dengan baik karena trek pendakian yang cukup berat. Trek pendakian terdiri dari beberapa tahap, di antaranya adalah trek dari base camp ke puncak Laojun. Setiap tahap memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda dan membutuhkan waktu yang berbeda pula. Namun, pengalaman mendaki gunung ini akan terbayarkan dengan pemandangan yang indah yang dapat dinikmati saat sampai di puncak. Selain menjadi tujuan wisata bagi para pendaki gunung, Gunung Laojun juga merupakan salah satu tempat yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Di sekitar gunung ini terdapat banyak jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di hutan hujan yang terdapat di sekitarnya. Beberapa jenis tumbuhan yang dapat ditemukan di sekitar Gunung Laojun adalah pohon cemara, pohon kayu putih, pohon cendana, dan pohon cemara laut. Sementara itu, beberapa jenis hewan yang dapat ditemukan di sekitar Gunung Laojun antara lain adalah musang, monyet, dan burung-burung yang hidup di hutan hujan. Di sekitar gunung ini juga terdapat beberapa jenis ikan yang hidup di danau-danau yang terdapat di sekitarnya. Gunung Laojun merupakan salah satu gunung yang terkenal di Cina dan merupakan tempat wisata yang populer di kalangan para wisatawan yang tertarik dengan sejarah, budaya, dan keanekaragaman hayati yang terdapat di wilayah ini. Selain itu, gunung ini juga merupakan tujuan yang menantang bagi para pendaki gunung yang ingin mencoba kemampuan dan ketangguhan mereka dengan mendaki gunung yang memiliki trek pendakian yang cukup berat. Selain menjadi tujuan wisata bagi para pendaki gunung dan wisatawan yang tertarik dengan sejarah, budaya, dan keanekaragaman hayati di wilayah ini, Gunung Laojun juga merupakan tempat yang dikenal sebagai salah satu sumber air terbaik di Cina. Air yang dipompa dari sumber air di sekitar Gunung Laojun dianggap memiliki kualitas yang sangat baik dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Air ini digunakan untuk keperluan minum, mandi, dan juga untuk keperluan industri.
Selain itu, Gunung Laojun juga merupakan tempat yang cocok untuk para gliding. Para peselancar angin dapat menikmati pemandangan indah yang terdiri dari hutan hujan, danau-danau, dan sungai-sungai yang mengalir di sekitarnya saat melakukan para gliding di sekitar gunung ini. Dengan segala keindahan yang dimilikinya, Gunung Laojun merupakan tempat yang wajib dikunjungi bagi para wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam dan sejarah yang kaya di wilayah Sichuan, China.